posonyo semayen ini pitu rezeki. Kalau mau nawi kayo nawi desne mau kena semayen. Mau tak semayen aku tak buka rezeki kamu. Apa hera gitu? Ning no ya tu. Kalau sabo ini desne kena semayen. Tuhan jamin dah kata rezeki nawi. Tapi nawi kita semayen. Wi mau semayen aku wi rezeki. Aku jamin rezeki. Tapi kalau mau tak semayen ingat malah aku tahu aku tak hadu kamu. Aku tak wi rezeki kamu. Sabi wak makai payoh, cari makai payoh, hijau dah payoh. Ha tu. Hijau ni enggak padai kalau tengok hijau gerai enggak. Kaya dia dengan kita, kita hijau tak ada hijau gerai. Dia ni hujan ceruk-ceruk belaboh ni hijau lagi. Dia tu baik cari umur palah, umur rotan lagi dia jual. Allah. Parah tak? Dah, tak ada erak ni. Demi tiga hari bertan dah. Duit dia mana kau boleh? Tak tahu, tak ada keberkatan, tak ada keberkatan. Ni. Ni ingat molek tu hai royak lek Quran siap dah. Kalla bal tuhibbun al ajilah wa tadharun al akhirah wujuhi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Hanak suruhlah engkau akan ahli keluarga engkau. Ha tu. Bis salati dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha dan hendak sobalah di atasnya, di atas semayek. Kita kena sobah. Kita suruh anak bini kita semayek, kita kena sobah juga. Kadang-kadang kita suruh dia tak hera. Kita suruh anak-anak tak hera, tak malas suruh semayek. Allah, kaya budak ni kau tak hera sungguh. Masa ni makin minyak ke ni? Ha, baru dia hera. Dia yang lekat tak apa lah. Dia yang lekat tu siapa tua. Siapa dia tua esok berlekat, lekat, lekat, lekat dah. Ha tu. Tu nak ayat buku semayah. Sebab tu kena ajar, kena ajar, kena ajar, kena ajar. Ha tu buku semayah. Lepas tu hai kata pula. Di ayat tu, tu hai kata kena. La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Tuhan kata, aku tak ada nak minta kemung itu rezeki. Ha, tengok Tuhan kecil. Ayat tu lah ya. Ayat tu lah. Seayat ya. Seayat Tuhan kata. Saat ni Tuhan kata, musuruhlah anak bini mung tu semaya. Dan sobalah di atas semaya. Aku tak ada nak minta rezeki kemung. Nahnu narzukuka bahke akulah duk bui rezeki kemung. Tu Tuhan kata. Ketiga ni dalam ayat ni, satu ayat tu lah Tuhan kecek dua kata. Tuhan kecek semaya dengan rezeki. Tuhan kata aku apa ni? Tuhan kata aku suruh mung tu suruh ahli keluarga mung tu semaya. Patu mung sobalah mung kena semaya. Susah payah kena sobah. Malah pun kena sobah. Panah pun kena sobah. Hujan pun kena sobah. Demi pun kena sobah. Semayak ni. Ya. Gena tu. Tuhan kata. Aku tak ada nak minta duit pitih kemung. Tuhan kata. Aku nak suruh mung semayak yo. Aku tak ada nak minta duit kemung. Tu. La nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta rezeki kemung. Aku suruh mung semaya. Aku suruh anak bini mung tu semaya. Aku tak ada nak minta duit piti kemung. Akulah duk bui kemung. Ha, pasal tu. Nahnu narzukuka. Akulah duk bui rezeki kemung. Aku tak ada nak minta duit kemung. Ha, gitu tak? Jadi kita Tuhan kata apa? Tuhan kata dia suruh kita semaya, suruh anak bini kita semaya. Tuhan kata aku tak ada nak minta duit dah. Aku dah wui duit. Kita tengok sini nak ayat Tuhan ni yang kecil lagu tu. Bahawasanya semaya dengan rezeki ni ada hubungi. Ada hubungi rapat. Tidak ada hubungi rapat. Apa hubungi rapat semaya dengan rezeki? Kerana ayat tu lah Tuhan kecek semaya, kecek rezeki. Kecek semaya, kecek rezeki. Tuhan kata aku tak ada nak minta duit. Aku dah wui duit kamu. Kalau gitu kita perhasil ni ayat ni. Bahawasanya semaya ni ni pitu rezeki. Perhatikan tak? Semaya ni pitu rezeki.
Kalau mau nawi kaya, nawi dia seni, mau kena semaya. Kalau mau tak semaya, aku tak buka rezeki kamu. Apa yang kita? Ha, tu. Sabik cuba tengok orang awak hijau letih. Ha, 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 ha. Sampai tak semaya tu. Cuba tengok mah, yo ada tak Toyota Rio, Paideng ada tak? Tak ada, ada coli yang belok ring tu lah. Tidak. Hani no ya. Kau kita sesak kau tak semaya. Kau sesak kau tak semaya. Tak ada okat nak jadi kayo. Ning no ya tu. Kalau siapa yang nak seni, kena semaya. Karena Tuhan jamin dah kata rezeki yang nak wi. Tapi nak wi kita semaya. Nak wi mung semaya. Aku wi rezeki. Aku jamin rezeki. Tapi kalau mu tak semaya, ingat malah. Aku tahu, aku tak hadu kamu. Aku tak wi rezeki kamu. Sabik wak makai payoh, cari makai payoh, hijau dah payoh. Ha tu. Hijau ni enggak padai kalau tengok hijau gerai enggak. Kayo dia dengan kita, kita hijau tak ada hijau gerai. Dia ni hujan ceruk-ceruk belaboh ni hijau lagi. Dia tu baik cari umur palah, umur rotan lagi nak jual. Allah. Parah tak? Dah, tak ada erak ni. Demi tiga hari bertan dah. Ha, duit dia mana hak boleh? Tak tahu, tak ada keberkatan, tak ada keberkatan. Ni. Ni ingat molek tu hai royak lekro Asia dah. Ha, kalau tengoklah hadis Nabi, Nabi kata dah. Orang tak semaya ni, orang buat tak besar dengan semaya ni, yang pertama bala yang jatuh tadi Nabi kata apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Allah Taala akakkan keberkatan mencari rezeki harian. Ha, tengok. Tuhan akak keberkatan. Yang ni hijau buat dia tak ada berkat. Apa ni rezeki tak berkat. Boleh banyak mana habis tak berkubur. Tidak. Bukan tak boleh, hijau boleh. Tapi tak ada keberkatan. Tak tahu habis ke mana. Punya tak kemarin hijau lah. Boleh 800. Tanya bini dia boleh 800 kemarin. Lepas tu, tahu beli beras cabai ya. Tanya pagi ni tak ada dah. Lah, makan gapo wemwe. Ha. Nak kata makan hayat dan hari tak ada. Hai sayu keladi hayat ke kau makan gapo wem tahu. Aku pecah tu habis tak ada. Apa dah? Ha, tengok, dia tak rezeki tak berkat. Dia rezeki tak berkat boleh banyak tak tahu tengah apa nama. Dia rezeki berkat boleh sikit boleh jadi benda. Taruh sikit kabar-kabarlah. Wak klik Honda Wake 125. Paideng. Muka 14,000. Asuran 1,000 sebulan. Lah, jadi benda dia tu. Oh, dia dah kerja-kerja boleh 14,000. Gimak muka muntuk. Bini suka khinyi naik muntuk baru lah. Ilah, illallah. Bini pun tak ada bagai pun dah lah. Lek belakang tu lelaki gantung perut. Lekok leper dah. Dulu muntuk buruk, tak nak tolak dah. Learning gantung perut. Bini putih pakai selipar cepik. Bini budak dapur balik tu. Kata hey, selipar balik lah. Aku tak nak tengok. Bini pun darak. Tengok. Ha, dah jadi berkat. Sebab tu kena semaya.